KPM. Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Baiklah, jadi hari ini merupakan hari terakhir siaran untuk RTS SPM kerana selepas ini kita akan sambung pula untuk Road to Success Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi kita nak bagi fokus kepada pelajar yang mengambil subjek elektif, iaitu esok mereka akan menduduki peperiksaan subjek ekonomi. Jadi jangan risau kerana kami akan bantu anda, membimbing anda. Kita akan buat latih tubi sama-sama dan akan ada seorang guru jemputan yang akan bersama dengan kita, akan memberi tips dan juga teknik menjawab kepada anda semua. Jadi anda jangan risaulah. Anda takkan ulang kaji seorang-seorang. Kita akan bagi bantuan kepada anda semua. Dan Afi nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar SPM kerana dah berjaya menyelesaikan peperiksaan SPM anda bagi tahun 2020. Semoga berjaya dan apa-apa pun tawakal, insya-Allah anda akan memperolehi keputusan yang cermat. Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP kerana kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi kalau kita nak ke mana-mana, mungkin ada sesetengah pelajar yang sementara menunggu keputusan, ada yang bekerja sambilan ataupun bekerja bersama dengan ibu bapa, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, kemudian jaga kebersihan, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Okey? Baiklah, jadi sekarang kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini yang akan membimbing kita untuk sesi latih tubi. Mari sama-sama kita saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itulah dia guru yang akan bersama dengan kita sebab kita dah pernah bersama dengan cikgu ni dan wajahnya pun agak familiar. Afiq pun masih ingat. Inilah dia dah bersama dengan saya, Cikgu Malisa. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Afiq. Ya, cikgu dah tak sabar tak? Ini merupakan kali terakhirlah untuk cikgu sampaikan ilmu sebelum mereka berjuang pada esok pagi. Jadi cikgu, ada tak apa-apa pesanan kepada pelajar ataupun calon-calon SPM yang mengambil subjek elektif ekonomi? Okay, terima kasih, Afiq. Saya harap semua akan bertenang, okay, dan mengambil nanti apa teknik-teknik last yang kita nak pacut hari ini. Ya, ini dah kira orang kata tinggal tekan Swiss nose je ni, nak boom terus pergi je. Baiklah, jadi cikgu, sebelum itu saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk menggunakan hand sanitizer, patuhi SOP dan kita boleh buka mask dah. Okay. Mari cikgu, ikut saya. Okey, jadi silakan cikgu gunakan hand sanitizer. Baiklah. Dan saya pun gunakan hand sanitizer dan cikgu pun boleh buka mask dan masukkan ke sampul yang telah kami sediakan di atas meja. Baiklah, jadi sekarang ni apa yang anda lihat sebenarnya, inilah dia cara-cara untuk patuhi SOP yang selalu Afiq pesan kepada anda semua. Kalau pergi ke tempat awam, jangan lupa gunakan pelitup muka. Tapi kalau anda dah ada jarak yang agak jauh bersama dengan individu yang lain, tak ada masalah. Baiklah, jadi sekarang ni tanpa buang masa, kita nak tahu juga pandangan calon cikgu mengenai subjek ekonomi ni. Jadi mari sama-sama kita saksikan VT yang telah kami sediakan ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum, hai. Saya Nurpa Izzah binti Ahmad Sanusi daripada SMK Bandar Baru, Singapura. Saya harap dengan adanya peperiksaan SPM ini, saya akan dapat jawab dengan lebih yakin dan akan mendapat grade yang lebih baik nanti. Terutamanya bagi menjawab soalan gebat yang saya tidak beberapa pasti untuk cara menjawabnya. Kemungkinan besar, apabila peperiksaan SPM ini diadakan, saya akan mengetahui teknik dan cara untuk menjawab soalan gebat dengan betul. Saya suka paper ekonomi ni sebab dia banyak berkait rapat dengan kehidupan seharian saya. Jadi nak jawab pun saya gunakan pengalaman saya sendiri saja. Lagipun dekat berita setiap hari ada isu ekonomi yang saya dah belajar. Jadi sedikit sebanyak saya boleh faham. Didik TV KPM.
Ya, itulah dia pandangan calon mengenai subjek ekonomi. Dan Cikgu Malisa, sebelum kita mulakan latih tubi kita sebentar nanti, Cikgu ada tak apa-apa penerangan yang lebih teliti untuk Cikgu mulakan latih tubi ini? Of course, Afiq. Okay, untuk kali ini pecutan, saya ada satu model inovasi saya bagaimana saya membantu murid-murid menjawab soalan kebat. Wah, cantik. Menarik itu. Jadi saya pun dah tak sabar sebenarnya nak tahu apakah teknik cikgu untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar semua. Tanpa buang masa, sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi anda-anda semua, adik-adik semua boleh bersedia dengan sediakan pen, sediakan alat tulis untuk take note segala teknik dan juga tips daripada Cikgu Malisa. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, macam biasa kita gunakan hashtag kita jaga kita. Jadi anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, face mask dan sentiasa jaga kebersihan, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi kita sebelum nak mulakan latih tubi kita pada hari ini dan saya nampak Cikgu Malisa pun dah tak sabar sebenarnya nak mengajar anda semua dan kira ini adalah pecutan akhir untuk pelajar-pelajar yang mengambil subjek elektif ekonomi. Sebelum itu kita nak tahu siap dari manakah sekolah pilihan pada hari ini? Inilah dia, dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Okey, lambailah sikit, lambai sikit kat kamera. Hai semua. Hello. Okey, jangan lupa untuk on mic masing-masing. Okey, Syazwana, wajah terkejut tu. Okey, baiklah. Jadi saya nak berkenalan sebenarnya sebelum kita mulakan latih tubi. Kita nak mulakan seorang demi seorang. Boleh buka mic tak? Selamat petang semua. Okey, on mic. Okey, jangan lupa on mic. Hello semua. Selamat petang. Dengar tak? Okey, semua tak dengar ni. Semua macam terkedu je kat depan kamera ni. Okey. Okey, jadi saya nak minta kepada anda semua untuk perkenalkan diri masing-masing bermula dengan Ong Jing En. Okey, silakan. Salam sejahtera, nama saya Ong Jing En dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, seterusnya Hanisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanisa Ramasitri binti Salimat dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, seterusnya Syazwana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwana Ashikin binti Idrus dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Seterusnya Atira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Artira Betty Amran dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, seterusnya ini salah satunya jejaka, Safi. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Safi bin Muhammad Ali daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Ya, dan yang terakhir, Icah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aisyah Mita Basuri dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Okey, so boleh panggil Icah lah yang terakhir tu. Baiklah, jadi semua dah memperkenalkan diri masing-masing. Dan saya pasti anda semua dah bersedia untuk lakukan latih tubi kerana ini adalah pecutan akhir untuk anda semua kira last minute study dah ni untuk menduduki peperiksaan pada esok pagi. Jadi saya harap pelajar-pelajar yang di rumah pun dah bersedia untuk menerima segala tips dan juga teknik ataupun panduan untuk menjawab bagi kertas ini. Baiklah, saya serahkan semuanya kepada Cikgu Malisa untuk mulakan sesi latih tubi kita pada hari ini. Okay. Terima kasih, Afiq. Sama-sama. Baik. Hari ini kita nak pecut SPM Kertas Ekonomi bahagian B iaitu kebat sahaja. Baik. Okey. So banyak bezanya antara orang yang boleh jawab kebat dengan tak boleh jawab kebat ni, Afiq. Ya, betul. Ya, sebab kalau kita bagus pun bahagian A 60% masih belum boleh dapat A grade kalau kita tak boleh jawab kebat. Jadi
Okey, apa kata tugas-kata tugas popular bahagian B pula, Afiq? Ha. Wajarkah, bersetujukah, beri alasan? Ini soalan yang Afiq takut tak? Takut, saya pun kan? Takut. Cuak kan? Sebab saya sendiri kena keluarkan jawapan tu. Yes. Okey. Kita akan bimbing nanti. Kita ada model nanti yang kita akan bantu pelajar untuk cara menjawab menggunakan model ini. Okey, kedua, kemukakan hujah. Beri pendapat anda. Juga menakutkan. Bincangkan. Buktikan. Cadangkan. Dan lahir sekali dengan bantuan gambar rajah, jelaskan. Ini adalah soalan yang boleh kita kata hampir wajiblah biasanya bahagian B. Okey. Jadi kita tengok dulu yang pertama, wajarkah, bersetujukah, beri alasan anda. Okay. Dia adalah membuat pertimbangan terhadap suatu perkara dengan mengambil kira pelbagai aspek. Sama ada baik, buruk, kelebihan, kekurangan. Jadi Afiq, sini kita kena jawab, mesti ada pendirian, mesti ada wajar tak wajar. Betul. Okey, bolehkah kita jawab dua-dua? Saya wajar. Pasti. Saya kata wajar tapi benda tu tak wajar. Tak boleh sebenarnya. Kita kena pilih satu tak je. Tak ada stand kan? Yeah. Oh, jadi kat sini kita mesti bagi satu pendirian atau satu stand saja. Jadi bila kita kata wajar, kita kena ada sokongannya lah. Yeah. Apa yang kita kata wajar, buktikan. Beri sebab. Okey? Baik. Tapi Afiq, ada lagi satu format di bawah bersetujukah ini, di mana dalam satu ayat bersetuju tak bersetuju tu ada perkataan berbanding. Ini teknik dia pun lain sikit. Okay? Dia mesti ada pendirian tetapi alasan diberi daripada dua sisi. Okay. Contohlah, katakan Afiq, mak suruh pilih nak kahwin Siti ke Aminah. Okay. Afiq gila-gila minat ke Aminah. Mak gila-gila suruh kahwin dengan Siti. Jadi macam mana? Jadi macam mana Afiq nak convincekan mak yang Aminah tu bagus? Mesti kena ada sokongan. Kena ada kata-kata sokongan. Contohlah Aminah cantik, Aminah ni, pandai masak. Tak pandai masak tak apa, mak. Afiq ajar dia masak. Sokonganlah tu. Lepas tu Afiq nak tambah convince, Afiq kena cakap kenapa Siti tu Afiq tak nak. Okey, contohlah. Duduk jauh mak utara, kita duduk sini selatan Johor, nak balik raya dua hari mak baru sampai. Contohlah. Ya, contoh. Jadi mesti ada baik A, kekurangan B. Yes. Baru dia jadi komprehensif, lengkap, sempurna alasan itu kerana soalannya ada berbanding. Baik. Okey. Okey, kita akan tengok. Okey, next. Kita tengok soalan ni dululah. Okey. Kerajaan bercadang untuk menaikkan cukai import kereta daripada 30 kepada 35%. Wajarkah cadangan kerajaan tersebut? 9 markah ni adalah markah paling besar biasanya, Afiq. Beri alasan anda. Baik. Cikgu nak perkenalkan dekat sini, apakah kehendak soalan berdasarkan kemahiran berfikir yang diuji? Dia tak macam kertas dua. Kalau kata terang macam ini formatnya. Kalau jelas macam gini kan. Ini tak, kita kena ikut kebat kan, kemahiran berfikir apa yang diuji. Betul. Jadi kat sini dia menguji kemahiran membuat keputusan atau menilai. Pandai tak awak membuat keputusan? Jadi dekat sini kalau kita kata wajar, kita bagi alasan menyokong iaitu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan menaikkan cukai import. Kalau kata tak wajar, kita kena bagi alasan tak sokong. Iaitu keburukan cukai import. Dinaikkan. Jadi itu dia. Okey. Kita gunalah model. Inilah inovasi cikgu. Okey. Model satu namanya pekok. Bukan pekak eh, pekok. Pekok. Okey. Menilai untuk soalan yang jenis menilai atau buat keputusan. Jadi apa kata tugas? Biasanya wajar tak wajar, setuju tak setuju. Jadi pe tu adalah pendirian. Okey, mula-mula kena tulis pendirian ataupun keputusan. Ya atau tidak, setuju atau tidak. Baik. K itu adalah kerana, alasan. Alasan yang menyokong pendirian. Jadi K ini biasanya lah fakta yang dalam buku kita tu. Ya, kita gunakan. Tapi tak boleh bagi banyak. Bagi satu je. Kenapa, Fik? Sebab O tu oleh itu huraian kepada kerana dan K itu kesan daripada kerana. Maknanya fakta tu perlu dihurai secara terperinci. Satu fakta saja memadai dah.
Ha. Baik. Macam itulah. Ha, jadi bezalah dengan kertas kertas bahagian 2 yang bahagian A kan? Okey, kita tengok modelnya. Ha, inilah bentuk modelnya. Ha, ada warna merah, ada warna kuning, hijau dan biru. Kalau Afiq tengok kolom ni, paling besar ialah biru. Ya. Kenapa? Kat sinilah terperincinya huraian kita ataupun banyaknya jawapan kita kat situ. Okey. At least kat situ Afiq tahu berapa? 4 atau 5 ayat. 4 atau 5 ayat? Ha. Baik. Nak menghuraikan K tadi tu. Ha. Kesan K. Jadi, okey, kita tengok. Kita jawablah contoh cadangan tersebut wajar. Wajar. Ha, okey. Jadi, kerana apa dia wajar? Kerana hasil negara akan meningkat. Sebab cukai kan? Ya. Yeah. Okay. Bila hasil negara meningkat, banyak projek pembangunan boleh dijalankan. Contoh, membina projek jalan raya di luar bandar. Jadi, kesannya, sistem perhubungan menjadi lebih baik. Okay, macam mana kita nak memberi huraian selanjutnya? Ha, kita minta. Okey, ada tak pelajar-pelajar sini yang boleh menghurai, boleh kita panggil boleh expand. Ha, jawapan boleh menggoreng. Ini. Yes. Di bahagian kesannya ni. Mesti ada stok kan, ingat mesti, hari tu. Mesti ada stok. Kena ada stok. Ha, okey, siapa boleh? Okay. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, okay. Safi. Safi. Okey, jangan malukan maruah lelaki, silakan. Kesan setelah cikgu, dengan adanya sistem perhubungan yang baik seperti cikgu katakan tadi, ia dapat meningkatkan mobiliti penduduk luar bandar untuk mencari pekerjaan di kawasan bandar. Okey. Kita boleh bergeraklah, mudah bergerak, dah ada jalan kan? Ya. Yeah. Okey, baik. Terima kasih Safi. Good. Okey, siapa boleh sambung lagi? Ha, selalu dalam kelas cikgu ajar macam inilah. Ya. Yeah. Cikgu suruh okey, sambung. Awak sambung, 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 sambung. Ha. Okey, siapa boleh? Sambung dari idea jawapan Safi tadi. Okey, okay. Aisyah. Aisyah. Okey cikgu, kesan dia apabila mereka telah mendapat pekerjaan di bandar, ia dapat meningkatkan pendapatan penduduk tersebut. Okey, jadi dapat duit lah kan? Ya. Yeah. Okey, so kita tengok ini memudah penduduk luar bandar cari kerja, maka pendapatan naik. Okey, next, siapa boleh sambung lagi ni daripada pendapatan, apa lagi? Ha. Apa lagi selain pendapatan? Okey, siapa Ong? Ha. Bila pendapatan meningkat, maka taraf hidup juga akan meningkat. Ha, bagi pendapatan dia taraf hiduplah kan? Ya, yeah, betul. Ha, taraf hidup meningkat. Okey, next. Taraf hidup pun meningkat. After taraf hidup dah meningkat, apa kesan dia kepada negara? Biasanya Afiq, yang bawah ni kita touch down, kita pergi kepada peringkat makro negara. Ha, makro. Yang ini pada individu-individu-individu mikro. Makro. Ini pada makro. Makro. Okey. Okey, siapa boleh? Last kali. Syazwana. Okey, Syazwana. Silakan Wana. Bila taraf hidup penduduk meningkat, kita punya kadar kemiskinan negara akan menurun. Yes, betul. Jadi kadar kemiskinan akan menurun. Hmm. Jadi inilah Afiq contoh menggunakan model. So bila kita jawab, kita bukalah semua tu kotak-kotak tu, kita sambung je. Baik. Jadi ini mengajar kita supaya kita tak akan terus terjun ya. Contoh cikgu bagi jawapan awak terus landing. Apa dia? Kerana hasil negara meningkat, maka banyak projek, maka seperti jalan raya, sistem perhubungan lebih baik, taraf hidup naik. Terus gitu dah je. Habis. Habis. Dia tak detail kan? Ya. Yeah. Boleh, Fik. Tapi markah tak maksimum lah. Markah kan mungkin memang berkurangan lah. Berkurang lah. Baiklah. Ini teknik pekuk. Ya. Yeah. Ini teknik pekuk. Jadi jumpa wajar tak wajar, gitu je. Masuk fakta sini, hurai lanjut. Hurai lanjut. Make sure 5 kat sini. Okey. Syabas. Yang bawah mesti makro. Wow. Yang bawah mesti makro. Yes. Yang lain semua mikro. Yes. Baiklah, jadi itulah dia sebenarnya. Terima kasih kepada pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Jawapan yang sangat lengkap dan cikgu juga menyampaikan satu modul yang baru untuk pelajar di luar sana pula mencuba. Ya. Yeah. Jadi cikgu, ada apa-apa next. Lagi? Okay. Silakan cikgu. Kita pergi pula. Ini kita pergi pula ke arah lain. Sebab apa beza kebat ni? Jawapan Afiq boleh diterima kalau relevan. Jawapan Safi boleh diterima kalau relevan. Jawapan Ong boleh diterima kalau relevan. Yeah. Sebab dia tak ada skema. Ke arah mana you berfikir asalkan you menjawab soalan, jadi benda tu boleh diterima. Itulah kebat Afiq. Itulah dia kebat. Ke mana berfikir arah Kan kita tengok pula.
masih lagi cadangan tersebut wajar, masih lagi kerana hasil, masih lagi banyak projek dan jalan boleh dibina, masih lagi kesan sistem perhubungan jadi lebih baik, tapi kita nak minta seorang huraikan sampai bawah ni. Kalau boleh lah. Okey, siapa boleh? Saya cikgu. Okey, Tira. Okey, kesan seterusnya adalah dengan adanya sistem perhubungan yang baik, dapat menggalakkan lebih banyak kegiatan ekonomi. Okey, betul. Okey, ada apa-apa? Siapa-siapa nak soal? Saya cikgu. Ya. Okay, Wana. Atira, boleh tak terangkan lagi macam mana nak menggalakkan kegiatan ekonomi tu ya? Okey Wana, contoh dia seperti apabila wujudnya jalan, banyak kedai dan restoran yang dapat dibuka di sepanjang jalan itu dan secara tidak langsung dapat menarik perhatian pelancong. Okey, good. Terima kasih Atira. Okey, jawapan yang bagus. Wana pun bertanya menjelaskan lagi, menyebabkan Atira boleh jelaskan lebih terperinci. Yeah. Ini yang kita nak, reasoning skill. Yes, bila you boleh menjawab tu, itu maknanya you ada kemahiran berfikir yang tinggi. Baik. Okey, baik. Okey, jadi tadi Atira sebut menggalakkan lebih banyak kegiatan ekonomi. Maka kita sambung kat sini. Okey, siapa boleh sambung? Okay, siapa boleh sambung? Siapa boleh sambung lagi? Ya, okey, Nisa. Hanisa. Jadi cikgu, keluaran negara akan dihasilkan. Contohnya cikgu, keluaran kraf tangan untuk pelancong. Betul. Jadi tadi bila dah kata dia menarik pelancong tadi kan, jadi banyak pelancong, keluaran kraf tangan tu meningkatlah. Ya. Yeah. Okey, jadi kat sini siapa boleh sambung pergi kepada makronya? Ke arah mana nak bawa? Okey, siapa boleh sambung? Saya cikgu. Oh, Safi lagi. Okay, kesan terakhirnya cikgu, pertumbuhan ekonomi akan naik. Ataupun cikgu, kita boleh kata KDNK meningkat. Okey, keluaran dalam negara kasar, KDNK itu kan. Jadi KDNK. Keluaran naik, keluaran dalam negara pun naiklah. Betul. Okey, so dah touchdown lah ni. Dah touchdown dah. Ini dia pada makro. Jadi itulah cara kita menggunakan model ini supaya selamat kita dapat markah maksima. Membantu kita dapat markah maksimal. Okey. Baik. Okey, silakan cikgu. Okey, next sekarang kita tengok pula ini adalah rumusannya Fik tadi. Kok kita tak nampak tadi kan? Okey, so ini wajar jika ni dan sebagainya. Tak wajar jika ini dan sebagainya. Tapi cikgu nak tekan atau. Jangan jawab dua-dua. Atau, atau. Atau. Okey. Jadi cikgu bagilah. Ini first time kan cikgu bagilah contoh jawapan esei. Kenapa cikgu bagi Afiq? Sebab ada murid kata saya tak tahu buat ayatlah cikgu. Ya. Ya, jadi kat sini kelebihan bagi seorang murid bila dia boleh menggunakan penanda wacana. Ingat lagi tak penanda wacana? Ya, bagaimanapun itu. Pandai. Tambah pula. Okey, so tindakan tersebut wajar kerana cukai import adalah sejenis hasil. Maka hasil negara akan meningkat. Oleh itu, kerajaan boleh meningkatkan perbelanjaan terhadap projek pembangunan, contohnya dengan membina lebih banyak kemudahan jalan raya. Hal ini menjadikan sistem perhubungan lebih baik. Kesannya, menggalakkan lebih banyak kegiatan ekonomi luar bandar, akhirnya lebih banyak keluaran dihasilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Itu. Jadi kat sini kita dah guna susun cantik-cantik dia punya penanda wacana. Yeah. Kemahiran mengguna penanda wacana boleh upgrade, tambah nilai pada jawapan kita. Jadi jawapan kita tu matang, Afiq. Ya, yeah, faham. Okay. Jadi ini adalah jawapan untuk wajar, cikgu. Ya. Yeah. Okey, jawapan tak wajar. Oh, ada juga. Ada. Okey, baik. Tindakan tersebut tak wajar kerana cukai import menyebabkan harga kereta import mahal. Okay. Afiq tak sukalah ni nak beli kereta import. Yeah. Oleh itu, pengguna tak mampu membelinya. Hal ini menyebabkan pilihan mereka terhad. Hanya mampu beli kereta tempatan saja. Kesannya, mereka tak dapat memaksimumkan kepuasan. Okay. Orang tanyalah, Afiq beli apa? Kereta ni je. Kenapa?
Mahal lah. Ha, wow. Tapi macam tak seronok je kan? Ha, yeah, walaupun ada kereta baru. Ha, itulah maksimum kepuasan lah. Okay. Ya? Tapi kita sebagai rakyat Malaysia kena sokong barang tempat buatan Malaysia. Betul. Okey. Baik, next kita pergi. Ha, ini tadi yang ada banding-banding, Fik. Yeah. Yang Siti dengan Aminah tadi tu. Okey. Wow. Kuala Lumpur, harga runcit minyak petrol terutamanya RON 95 berpotensi turun sehingga RM1.32 seliter. Demikian mengikut MIDF Research. Okey. Bersetujukah anda bahawa situasi tersebut apa dia? Harga minyak turun tu memberi lebih kebaikan kepada firma berbanding pengguna. Ha. Kemuka hujah anda masih lagi menganalisis sebab. Kalau kata setuju, sebab apa? Tak setuju, sebab apa? 9 markah lagi. Okey. So, tengok lagi model pokok ni. Ha. Masih menggunakan. Masih lagi kan? Okey. Sekarang kita tengok, katakanlah kita tak setuju. Ya. Yeah. Sebab kita kata harga petrol turun itu tak beri kebaikan kepada firma, beri pada pengguna. Okey. So, apa dia jawapannya kat sini? Siapa boleh sambung-sambungkan? Ha. Okey. Okey, siapa boleh sambung-sambungkan? Okey, Ong. Saya tak setuju kerana harga barang akan turun. Okey, sebab tak setuju bagi kebaikan pada firma sebab harga barang akan turun. Okey, betul. Baik, sambung lagi. Next. Saya, cikgu. Okey, Nisa. Oleh itu, kuasa beli akan meningkat. Lepas apa cikgu, dia kuasa beli? Okey, jap, Nisa. Kuasa beli tu apa dia, Nisa? Ni guna istilah ni. Ha. Kuasa beli tu permintaan meningkat. Okey. Macam mana permintaan tu meningkat? Contoh apa? Ha. Saya bagi contoh macam dengan gaji yang sama, kita dapat beli barang lebih banyak. Ha, itu dia, Afiq. Jadi okay. Afiq ni tak ambil ekonomi. Ha, dia boleh faham kuasa beli tu apa. Faham? Okey, you can buy more with the same amount of your income. Ha, bahasa Inggeris lah. Okey, bahasa Jawa. Okay. Bahasa Jawa, Japanese. Okey. Okay. Oleh itu, kuasa beli akan meningkat. Contoh dengan gaji sama, kita dapat beli banyak barang. Ya. Yeah. Okey, kesannya. Siapa boleh cerita ni? Sekarang sini. Cikgu nak bagi. Seorang cerita baik, seorang cerita buruk. Kan tadi ada baik A, buruk B kan? Betul. Okey, siapa boleh cerita? Okey, yes. Syazwana. Okey, kesan dia, cikgu. Kos hara hidup akan menurun. Bila kos hara hidup kita turun, beban kewangan kita juga akan menurun. Jadi bila beban kewangan kita dah menurun, tabungan kita dapat ditingkatkan. Akhirnya kita punya taraf hidup akan meningkat. Ha. Betul lah. Thank you, Wana. Very good. Terima kasih. Itu kebaikan. Betul lah. Sebab kalau tanya, kau banyak saving ke? Kalau banyak, kaya kau. Ha. Taraf hidup tingkat kan? Okay. So itu dia lah jawapan Wana. Okey, taraf hidup naik. Habis, ini pergi kepada baik isi rumah ataupun baik kepada pengguna. Baik, now buruk. Siapa boleh sambung? Okey, Ica. Okey, Ica. Baik, cikgu. Alright. Okey, cikgu. Kesan dia kepada firma apabila kos pengeluaran yang rendah, dia menyebabkan firma lain akan mengeluarkan lebih banyak keluaran, cikgu. Jadi, persaingan yang dihadapi oleh firma tersebut menjadi lebih tinggi. Dan berkemungkinan firma tersebut mengalami kerugian. Okey. Nampak ada Afiq kan? Nampak. Bila Aisyah ni dia macam shield tau. Dia macam pensyarah sikit kan? Menahan timbakan daripada orang lain. Dia bakal pensyarah ni. Ya, okey. Jadi kita tengok kat sini dia kata kos pengeluaran rendah bila bila harga minyak turun kan? Okey, jadi dekat sini firma lain pun banyaklah nak join company, nak buka company. Bila banyak buka company, maka banyak produk. Banyak produk, persaingan tinggi. Jadi, if you tak boleh compete, you maybe rugilah. Ya, betul. Baik. So, itu buruk dia kepada firma. Jadi, cikgu dah bagi jawapan untuk kedua-dua sekiranya bersetuju ataupun tidak bersetuju. Baiklah, sangat lengkap ya. Saya rasa macam wow, excitednya ada dalam studio pada hari ini bersama dengan Cikgu Malisa dan juga pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baiklah cikgu, kita nak take a break dulu, kita nak rehat. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi anda semua penonton-penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi macam biasa kita gunakan hashtag kita jaga kita, jangan lupa untuk patuhi SOP. Baiklah, tanpa buang masa, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Malisa untuk sesi latih 2B bagi subjek ekonomi. Cikgu dah pesan tadi untuk gunakan model cikgu iaitu pekok. Saya rasa macam saya minatlah sebab membantu juga, dan juga pelajar-pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh pun sangat berinteraktif ya pada hari ini. Saya suka. Silakan cikgu. Terima kasih Fi. Okey. Sekarang ini dia habis cerita model. Ini adalah rumusan lah bagi mereka yang tak dapat ikut tadi kan. Okey. So kalau kita baik, setuju lebih pada firma, makna baik firma, buruk pengguna. Pengguna. Okey. Sebaliknya kalau tak setuju, maknanya lebih kepada pengguna, baik pengguna, buruk firma. Okey. Ada tak sebelum cikgu tutup ni yang banding-banding ni, selalu soalan kalau keluar ramai tak boleh jawab, Fik. Tak berani sebab dia jawab sebelah je. Dia jawab baik. Okay. Siapa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Okey, Wana. Okey, cikgu. Untuk soalan ni, kalau kita bagi kebaikan je, macam mana? Boleh. Boleh. Tapi markah tak full lah. Maka tak boleh buat tahap. Dia ada tahap dia, tahap tiga. Tahap tiga tu dari 7 ke 9. Susahlah nak dapat tahap tiga, Fik. Maggie dapat tahap dua je, maka maksimum 6 lah. Baik. Jadi kalau nak dapatkan A+, nak dapatkan tahap tiga, buat perbandingan kedua-duanya. Yes. Baik. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Satu lagi format, iaitu dia ikat dah. Afiq tak boleh tak setuju. Oh, ni tadi contoh Mak pakai mandatory punya power. Mesti pilih Siti juga. Baik. Okey. Okey. Jadi macam mana nak jawab soalan yang itu? Okey, kita tengok contoh ya. Putrajaya imbangan akaun semasa Malaysia mencatat lebihan sebanyak RM7.6 bilion pada suku kedua tahun 2021. Walaupun negara berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan penularan berterusan wabak COVID-19. Maknanya kita punya akaun semasa tu masih mantap lagi. Okey, tahniahlah kepada pemimpin-pemimpin negara kita ya, kepada rakyat-rakyat Malaysia ni yang tabah menghadapi COVID, dan akibatnya hasilnya itu lebihan akaun semasa ada. Okey, baik, imbangan akaun semasa tersebut memberi implikasi negatif pada negara. Tapi Fik, yang lebih dekat sini dia beri negatif, kesan negatif kepada yang lain. Apa kesannya tu? Jadi kat sini dia kata anda bersetuju dengan pernyataan itu. Tak boleh tak setuju. Tak boleh tak setuju. Ya, dia dah ikat kat situ. Beri alasan. Jadi ini sebelah aje Fik. Jadi ada tiga lah sebenarnya format setuju tak setuju ni. Okey. Jadi sama juga menganalisis sebab. Kenapa awak setuju? Okey, jadi kat sini 9 markah. Jadi tunjukkan saja. Okey, yang ini okey, pendirian. Okey, saya setuju sebab sebelahnya cikgu terangkan. Saya bersetuju dengan pernyataan tersebut kerana kadar pertukaran asing akan naik. Nilai ringgit kita akan jadi mahal. Okey, bila nilai ringgit mahal, harga ekspor pun mahal lah. Okey, contoh harga kelapa sawit kita kan. Okey, jadi kesannya permintaan ekspor akan kurang lah. Orang kurang beli barang ekspor. Jadi dekat sini ekspor kurang, import sama, jadi import akan lebih lah. Jumlah import dengan nilai import ni apa beza, Fik? Jumlah import ni dari segi kuantiti. Saya bagi contoh 100 kereta. Kalau satu kereta contoh 1,000 lah. 100 kereta 100,000. But nilai import ni adalah harga tu. Harga. Nilai 100,000. Jumlah ni adalah kuantiti 100. Jadi sekarang kalau kita nak membezakan dari segi imbangan dagangan, kita kena ambil nilai. Sebab macam mana Afiq nak tolak jumlah import tolak jumlah ekspor tolak jumlah import? Takkan 100 kereta nak tolak 10 kontena kelapa sawit. Macam mana kan? Tak boleh. So kita kena samakanlah. Jadi dalam bentuk ringgit-ringgit. Okey. Jadi kesannya Fik, negatifnya tu imbangan dagangan kita akan negatif. Why? Sebab import kita besar, ekspor kita sikit. Okey, ini adalah contoh kalau mesti sebelah saja. Mesti sokong saja, setuju saja dia. Okey. Okey, next kita pergi kepada next punya kata tugas. Kemukakan pendapat atau hujah atau beri komen anda. Ini juga menakutkan Fik. Memberi pendapat sama ada sokong atau membangkang. Biasanya Fik saya jumpa sokong aja. Takut nak bangkang.
Kan? Ah, sebab ni soalan SPM. Takkan nak bangkang kan? Kalau saya pun takut nak menjawab bahagian membangkang. Okey, jadi kat sini tak perlu ada pendirian. Sebab dia tak tanya setuju tak setuju. Yeah. Tapi kena ada hujah. Kalau kita kata ke arah kita menyokong, kita kata ada kebaikan. Kalau kita ke arah membangkang, kita beri keburukan. Okey. Jadi cikgu perkenalkan model kedua iaitu akok. Oh, kali ini kuih. Kuih Kelantan bukan. Okey, jadi apakah dia akok? Okey, dia adalah untuk soalan menganalisis sebab ataupun akibat ataupun kesan. Okey. A itu ayat, ayat memulakan jawapan. K itu kerana, iaitu fakta. Fakta yang pelajar ambil daripada teori ekonomi yang dipelajari, ya. Alasan menyokong pendirian dalam bentuk fakta. Okey, oleh itu huraian kepada fakta tadi. Dan kesan daripada kerana fakta tadi. Okey. Sekali lagi kat sini, Fik, faktanya nak satu je. Okey. Fakta nak satu je. Okey, jadi kat sini sebab tu budak lelaki banyak suka boleh mendapat markah yang banyak, Fik. Sebab budak lelaki dia suka goreng tau. Dia tak banyak menghafal. Ya, yeah, betul. Dia ada satu, dia goreng. Jadi jawapan dia pula tu matang. Angguk, Safi. Saya pun angguk juga. Saya suka sebenarnya menggoreng-goreng ni. Sebab itulah ni kadang-kadang advantage kepada budak lelaki. Tapi sekarang ke arah ni saya dah. Dengan model saya ni, insyaAllah perempuan semua akan mengejar lelaki. Yeah. Okey. Baik, jadi kat sini maklumatnya ialah bantuan sara hidup RM500 ke RM1,000. Okey. Apakah soalan daripada maklumat tu? Kerajaan berpendapat bantuan tersebut perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Menganalisis lagi. Tapi ini sebab. Kenapa Afiq kata bantuan tu perlu terus? Apa sebab? Ataupun bantuan tu tak perlu diteruskan. Apa sebab? Jadi ini menganalisis sebab. Okey, jadi salah satu daripada faktanya ialah ni dia, meningkatkan pendapatan golongan B40. Okey, B40 itu apa? Okey, dalam pendapatan seluruh rakyat Malaysia ni dia kategorikan kepada 20, 40, 40. Okey, 40 tu ialah pendapatan yang 40% yang di bawah daripada 4,800. Something lah, 4,840 gitulah. Okey, kemudian M40% lagi rakyat Malaysia ni ada pendapatan yang menengah. Iaitu antara 4,800 tadi ke 10,900 something. Yeah. 11,000 lah. And T20, saya selalu sarankan anak-anak murid saya, you mesti berada di pendapatan T20. Iaitu 11,000 ke atas. InsyaAllah. Kita nak pergi kepada negara berpendapatan tinggi. Okey, jadi dekat sini salah satu daripada fakta ialah meningkatkan pendapatan golongan B40. Lepas tu kita hurai terperinci. Macam mana kebaikan ini boleh boleh perlu diteruskan, ya? Okey. Baik. Ini adalah sebab. Okey, sekali lagi. Ini modelnya. Akok. Tadi P kan? Sekarang ni A. Okey, A itu ayat mula. Ayat mula tu senang jelah. Bantuan tersebut perlu diteruskan kerana. Kerana tadi boleh meningkatkan golongan B40. Okey. Seterusnya, kita kata kat sini, oleh itu beban kewangan mereka akan berkurangan. Okey. Sekarang kita nak siapa boleh hurai terperinci dekat sini? Siapa? Siapa boleh hurai terperinci dekat situ? Ichah lagi. Okey, Ichah. Silakan. Saya tak sabar nak dengar ni. Okey, cikgu. Bantuan tersebut perlu diteruskan kerana ia dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan bagi golongan B40. Jadi, cikgu, beban kewangan yang dihadapi oleh golongan B40 akan berkurang. Jadi, kesannya mereka dapat memenuhi keperluan. Contohnya dengan membeli semua keperluan sekolah anak-anak. Okey. Okey. Hari ini, cikgu. Okey. Boleh sambung lagi. Okey, hari ini, cikgu. Anak-anak mereka akan mendapat pendidikan yang sempurna dengan membeli barangan tersebut. Maka, cikgu, mereka dapat memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi, kesan yang terakhir, mereka dapat mencari pekerjaan yang baik untuk menyumbang kepada produktiviti negara.
Afiq tengok negara last kat bawah kan? Ya, yeah, betul. Dia touch balik semula kepada makro. Makro. Okey, jadi kita tengok huraian Acah. Mungkin bezalah dengan saya punya lah kan? Okey. Kesannya mereka dapat memenuhi keperluan. Okey, seterusnya contoh dapat beli beras tepung gula. Tadi Acah cakap beli keperluan sekolah anak kan? Boleh juga. Okey, boleh. Okey, kemudian bila dapat makanan cukup, mereka lebih sihat dari segi mental dan fizikal. Sihat. Bila sihat, dapat kerja lebih produktif, rajin pergi kerja. Ya. Tak sakit, tak MC. Jadi, produktiviti negara meningkat. Tadi Acah cakap pendidikan berkualiti. So, dapat kerja baik. Maka boleh menyumbang pada produktiviti juga. Betul. Jadi, macam inilah hebatnya, Fik. Boleh ke sana, boleh kemari. Asalkan dia relevan kepada jawapan. Baik. Okey, so nampak dah ni. Akok eh. Model akok. Okey. Gunakan akok. Sekarang kita pergi test lagi. Ini nak latih 2B ni. Test lagi. Baik. Okey. Bantuan tu tak perlu pula diteruskan. Okey, bantuan tu tak perlu diteruskan. Jadi nak bagi test lah kawan-kawan ni siapa yang boleh penuhkan. Okey, kita cuba. Siapa? Saya, cikgu. Okey, Safi. Ya, cikgu. Bantuan tersebut tidak perlu diteruskan kerana ia merupakan perbelanjaan kerajaan. Okey, perbelanjaan apa tu? Ia perbelanjaan mengurus, cikgu. Yes, good. Perbelanjaan mengurus. Okey, lagi? Oleh itu, dengan memberi bantuan tersebut, perbelanjaan kerajaan meningkatlah, cikgu. Okey, betul. Jadi kesannya, kerajaan terpaksa menangguhkan beberapa projek pembangunan yang sepatutnya dilaksanakan kerana kekurangan peruntukan. Betul. Okey. Di sini saya sertakan dengan contohnya, cikgu. Okey. Iaitu projek pembangunan di kawasan Paya Jaras. Oh, ni tempat tinggal contohnya, dia ni. Okey. Apa projek apa tadi? Projek mendalamkan sungai di Paya Jaras. Sebab selalu banjir. Okey. Ya, okey, faham. Jadi, apabila kerajaan tidak dapat melaksanakan projek tersebut, penduduk di Paya Jaras terpaksa mengharungi masalah banjir. Jelaslah kesan akhirnya, kebajikan penduduk Paya Jaras akan terjejas. Yes. Yeah. Jadi kerajaan ni, Fik, matlamat dia, thank you. Terima kasih, Safi. Very good, Safi. Very complete answer. Okey. Biasanya, Afiq, kerajaan ni matlamat dia satu je. Memaksimumkan kebajikan rakyat. Okey. Jadi tadi si Safi telah touchdown dekat sini, kebajikan terjejas. Jadi makro lah tu. Okey. Jadi kita tengoklah jawapan dia tadi. Okey, kerana ia merupakan perbelanjaan kerajaan, oleh itu perbelanjaan kerajaan akan meningkat, maka kesannya projek pembangunan lain terpaksa ditangguh, Fik, sebab duitnya banyak tu je. Jadi bila tarik ke sini, ini kuranglah. Betul. Okey. Kemudian tadi dia bagi contoh dalamkan sungai kan? Tapi saya bagi lainlah. Okey, contohnya projek membina klinik kesihatan Sungai Buloh. Jadi bila dia tangguh projek ni, penduduk Sungai Buloh sukar dapatkan perkhidmatan kesihatan. Nak pergi swasta mahal, Fik. Kan? Okey, jadi akhirnya kebajikan penduduk Sungai Buloh akan terjejas. Okey, jadi sebenarnya pelajar-pelajar di rumah dah dapat dua jawapan yang berbeza. dari pelajar dan juga dari cikgu sendiri. Okey. Jadi itulah dia, Fik. Menggunakan model ni, kita punya idea tu akan keluar. Mengalir, mengalir, mengalir. Selagi dia tak sampai touchdown sini. Jadi saya cadang bila guna model saya ni, letak dulu ke arah mana makroekonomi tu nak ada kat sini. Kita panggil landing dia tu. Kita nak tahu dulu kita nak landing kat mana. Baru kita merancang kita nak terbang ikut jalan mana. Baik. Okey, next ya. Jadi ini adalah rumusan lah bagi pelajar yang tak dapat ikut tadi kan. Okey. Sokong, maka pendapatan golongan B40 naik, dapat memenuhi keperluan, tiada tekanan hidup, produktiviti individu meningkat dan negara. Baik. Atau, tadi kan kita kata atau, bukan dua-dua. Bukan dan, tetapi tidak atau. Sokong. Bantuan tu ialah yang Safi cakap tadi, perbelanjaan kerajaan mengurus. Perbelanjaan kerajaan meningkat, projek pembangunan lain terpaksa ditangguh, kebajikan rakyat terjejas. Dia kelemahan kalau kita jawab bentuk macam ni, Fik, dia tak detail. Kan? 4 ayat je kan? Ya. Mana nak dapat tahap 3-nya? Sebab tu saya pakai akok tu. Sebab daripada sini ke sini tu kita ada 4-5 ayat. Contoh kan? Dan sebagainya. Okey. Okey. Next, bincangkan.
Okey, memberi pandangan atau hujah isi tentang suatu isu ekonomi secara mendalam dan dari pelbagai aspek, dua sisi. Okey. Macam Siti dengan Aminah tadi. Baik dan buruk. Ha, sama macam tu, Afiq. Ha, sama dengan soalan banding-banding tu. Maksudnya kalau dibezakan Siti Aminah, kedua-dua sisi. Yes, maksudnya itu panggil dua-dua sisi lah tu. Ha, baik Aminah, buruk Siti. Ha, itu dua sisi lah. Baik. Ha, jadi dekat sini sisi tu ialah pro kontra, baik buruk lah atau positif negatif. Okey. Kita tengok soalan ni. Kerajaan melalui agensinya berhasrat melaksanakan projek berikut dengan peruntukan sebanyak RM20 juta. Okay. Satu, projek jalan desa di Kelantan, RM20 juta. Projek tebatan banjir di Kedah, RM19.4 juta. Klinik kesihatan daerah di Johor, RM22 juta. Jadi kalau kita cerita macam ni, kalau ekonomi ni, Fik, dia macam politician sikit tau. Oh, kita cerita projek-projek, kita cerita peruntukan-peruntukan, kan? Ha, jadi siapa ambil ekonomi ni, dia memang boleh kecenderungan ke arah jadi politician sebenarnya. Okay. Bila you boleh membahas, betul, bila you menegakkan pendapat, itulah soft skill bila you dapat dengan belajar ekonomi. Okay? Okay, jadi kat sini, ada dari segi teorinya kan, ada satu projek yang tak boleh dipilih. Ha, siapa boleh bagi jawapannya? Okay, apa kata cikgu pilih? Oh, okay. Syazwana. Syazwana. Okay. Ha. Silakan, silakan. Okay. Projek yang tak boleh dilakukan dalam soalan ni ialah projek klinik kesihatan daerah di Johor. Okey, jap, Syazwana, jap. Jap, Syazwana. Saya minta orang lain bagi alasan. Okey, siapa boleh beri alasan? Dia kata tak boleh buat klinik kesihatan Johor. Kenapa? Okey, open question. Siapa boleh bagi jawapan? Ha. Okey, siapa? Kenapa klinik kesihatan di Johor tak boleh dibuat? Siapa boleh? Atira. Atira angkat tangan tadi. Atira, okey. Okay. Yes. Saya cikgu. Okay. Projek klinik kesihatan di Johor tadi tak boleh buat sebab dia melebihi peruntukan kerajaan, iaitu 20 juta. Yes, very good. Logik kan, betul, betul kan? Betul, logik. Ha, okey, jadi terima kasih Atira. Good. Jadi kat sini dia 20 juta nak buat 22 juta. Takkan masuk list lah sebenarnya. Mana datang lagi 2 juta cikgu? Dia poket Afiq kot. Kalau lah tebal gitu. Baiklah. Okey, jadi sekarang soalannya Fik, projek manakah menjadi pilihan kerajaan? Okey, bincangkan kesan pilihan tersebut, 9 markah. Ya, jadi ini juga menganalisis kesan. Ya, ini menganalisis kesan, iaitu kalau dia buat projek desa Kelantan, apa kesan baik? Kalau dia tak dapat buat tebatan banjir, apa kesan buruk pada orang Kedah? Ha, jadi okey, pilih jalan desa, okey, baiknya pada orang Kelantan. Tapi tak pilih banjir kat Kedah, orang Kedah takut banjir. Ya, yeah, betul. Macam itulah jawapannya. Okey, jadi kita tengoklah. Ini ringkasan sajalah. Kita tak payah pakai akut-akut lagi lah. Baik. Tapi kalau cikgu nak boleh nak jawab, nak guna, teruskan. Ya? Di rumah. Nanti bila buka YouTube, boleh guna. Okey, kesan baiknya memudahkan perhubungan di Kelantan. Okey, mobiliti manusia dan hasil meningkat. Apa mobiliti? Mudah nak membawa hasil-hasil keluar bandar, dari luar bandar ke bandar untuk dijual, kan? Betul. Jadi, aktiviti ekonomi meningkat. Bila banyak aktiviti ekonomi, pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Okey. Baik, sekarang saya minta seorang. Siapa boleh cerita pula sisi yang kedua? Kesan sisi yang kedua. Buruk. Siapa boleh? Sisi yang kedua. Siapa boleh sisi yang kedua? Ya, okey, Tira. Atira. Okey, cikgu. Kesan buruknya, apabila projek tebatan banjir ini tidak dilaksanakan, penduduk Kedah akan dilanda banjir, cikgu. Ya, betul. Sebab dia akan mengakibatkan kerosakan pada harta benda penduduk. Ya, betul. So, oleh itu, penduduk di Kedah akan menanggung kerugian yang amat besar. Betul. Rumah jadi, rosak. Kerajaan akan memberi bantuan dengan membaiki semula kerosakan tersebut. Okey. Kejap. Secara tidak langsung, secara tidak langsung perbelanjaan kerajaan akan meningkat. Okey. Dan kesan terakhirnya, kemungkinan juga hutang negara akan meningkat. Ha, itulah tadi Fik. Tadi bila 22 juta tu kan, klinik tu lah last kena buat juga. Yeah. Tapi pinjamlah. Kan.
Jadi, okey, kita pergilah pada keburukan je. Terima kasih, Atira. Terima kasih, Atira. Wah, banyak fikir. Lama fikir tu. Kan? Okey. Memang bila kita jawab kebab ni, kita berfikir. Memang kita berfikir mendalam. Kadang kita bukan-bukan ni. Kita ni macam tu. Tapi ni confirm A+ lah ni. Yes, macam tu pun boleh jawab. Boleh ni, hebat betul. Okey, kesan buruk. Penduduk Kedah dilanda banjir. Ya. Yeah. Kerugian ditanggung. Okey, perbelanjaan kerajaan meningkat. Mungkin hutang negara juga meningkat. Okey? Okey. Sekarang kita pergi kepada buktikan. Ini juga menakutkan. Bila buktikan, saya tak ada bukti nak bagi apa. Betul. Ya kan? Okey. Menyatakan kebenaran dengan contoh atau fakta sebagai sokongan. Jadi, Fik, kat sini kita tak boleh kata membangkang. Kalau saya kata, okeylah, Siti, contohlah, Siti adalah seorang bakal isteri yang baik. Sokong je. Tak boleh kata salah. Sebab mak awak pilih. Okey, jadi kat sini buktikanlah. Kenapa dia baik? Buktikanlah. Ayakanlah. Dia cantik. Dia duduk dekat tempat tinggal dekat, dia pandai masak, dia pandai ngaji. Macam itulah bukti je. Okey. Okay. Jadi dekat sini bukti dalam tiga cara. Okey, pengiraan atau rajah jadual atau dapatan ahli ekonomi. Hukum ataupun teori atau kenyataan akhbar ataupun jurnal. Okey. Kita tengok soalan. Peningkatan upah mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Buktikan. Menganalisis juga dekat sini. Yeah. Okey, 9 markah. Maka peningkatan upah mampu meningkatkan taraf hidup. Ini dia punya fakta dia. Jika upah benar naik. Jadi saya gunakan teori upah benar. Okey, cikgu. Okay. Baiklah. Jadi sebelum kita cuba menjawab untuk soalan ini, sebab mungkin ramai yang nak tahu juga, sebab teknik-teknik yang disampaikan oleh Cikgu Malisa pun agak menarik pada hari ini. Baiklah, tapi sebelum itu, ramai penonton-penonton di rumah yang dah tak sabar, tapi kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita rehat dahulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Macam biasa, saya nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk gunakan hashtag kita jaga kita dengan patuhi SOP. Baiklah, tambah masa, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Malisa dan juga pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak tanya pelajar-pelajar ni. Anda semua ni dah hebat dah ni. Esok nak exam pukul 8 pagi ya cikgu kan? Ya. Target berapa? Target untuk paper ekonomi ni je lah. A minus ke? A ke? A plus. Saya nak semua buka mic. Sebab hebat-hebat ni mereka ni. A plus. Atira A plus. Mana A plus? A plus. Oh, memang A plus eh. Okey. Baiklah, jadi Cikgu Malisa, kita sambung lagi. Di mana tadi kita tersangkut? Tadi bila kita nak bukti ni, kena panjang lebar sikit kan? Sebab tu kita break sikit dulu. Okey, sekarang kita tengok. Okey, jadi peningkatan upah mampu meningkatkan taraf hidup. Jika upah benar naik, kita guna teori upah benar. Alright. Kita akan goreng teori upah benar ni, macam mana dia boleh meningkatkan taraf hidup keluarga. Okey, kita tengok. Ini adalah sebab. Ya. Okey, jadi dekat sini bukti. Taraf hidup naik. Upah wang naik, tetapi purata harga barang tetap. Ini teori fake. Jadi upah benar naik, kita bagi bukti pengiraan. Kita akan tunjuk kejap lagi. Baik, dapat membeli keperluan dan mampu membeli kehendak. Okey, dan akhirnya kehidupan menjadi lebih selesa. Okey, jadi ini fik, ini hanya dia punya draft kasar aje kan. Okey, jawapannya kita boleh isi dalam akok tadi tu, ya. Okey, kerana ya. Jadi dekat sini kita bagilah contoh sebab ada pengiraan, cikgu bagi contoh jawapanlah. Okey. Taraf hidup akan meningkat jika upah naik, tetapi purata harga barang tak naik. Oleh itu, upah benar akan meningkat. Upah benar ialah jumlah barang yang dapat dibeli dengan upah wang. Tadi yang siapa seorang tadi jawab kata kuasa beli, Fik. Kuasa beli. Kuasa beli itu bila upah. Kan Syaswana. Kuasa beli bertambah. Okey, jadi pendapatan kat sini contoh pendapatan RM2,000. Yeah. Purata harga barang RM40. Okey, upah benarnya RM2,000 bagi RM40, 50 barang kita dapat beli. Okey, jadi bila kita punya upah wang naik, ya, pendapatan RM2,200. Sebab soalan tu cakap tadi kalau upah wang naik, taraf hidup naik kan? Betul. So kita cakap pendapatan RM2,200 dah naik. Purata harga barang tetap sama RM40. So upah benar
Naiklah. RM2,200 bagi 40, dapat beli tambah 5 barang lagi. Hmm. Ha, itu buktilah. Ha, jadi, kesannya jumlah barang dapat dibeli meningkat daripada 50 unit pada 55 unit. Contohnya, isi rumah dapat makan lauk ayam lebih kerap. Contohnya, 55 tu ayam. 55 ekor ayam. Ha, okay. Jadi, banyaklah sebulan boleh makan 55 ekor ayam kan? Pagi seekor, petang seekor. Pagi seekor, petang. Tiap-tiap pagi lauk ayam. Dan hal ini menyebabkan ahli keluarga lebih sihat kerana mendapat makanan yang berkhasiat. Anak-anak sekarang suka makan ayam, Fik. Ya, yeah, betul. Akhirnya, taraf hidup mereka pun meningkat. Macam itulah. Inilah soalan untuk menjawab bukti. Ya? Okey, Fik. Seterusnya, cadangkan. Cadangkan pun ni murid takut nak jawab. Aku tak ada cadangan. Kan macam mana nak? Saya tak ada cadangan. Nak cadangkan apa? Okey, saya bukan pakar ekonomi. tak payah tunggulah. Level form 5 tu sebenarnya dah boleh mencadang. Okey. Jadi memberi pandangan atau pendapat dengan mempertimbang perkara positif dan negatif. Beri satu fakta aja, Fik. Ulang sekali lagi. Satu fakta aja tetapi huraiannya mesti terperinci. Okey, soalan. Kita ada model. Model ketiga, acok. Oh, acok. Tadi pekok, acok. Acok. Okey. Baik, apakah dia acok? Okey, untuk soalan menganalisis cara ataupun cadangan ataupun tindakan ataupun langkah. Okey. Contoh dia kata, okey, bagaimanakah kerajaan cadangkan? Itu cara, langkah, tindakan. Macam itulah. Jadi kita akan guna model acok. Macam biasa, Fik, ayat soalan memula jawapan. Ya. C itu cara. Faktanya cara. Cara. Okey. O oleh itu, huraian kepada cara dan kesan-kesan daripada cara. Okey, kita tengok soalan. Situasi berkaitan dengan kadar inflasi yang naik. Tadi kita kata kadar inflasi, Afiq dah tahu dah kan, harga barang naik, Okey. Cadangkan tindakan yang perlu anda laksanakan untuk menangani kesan pada 6A, iaitu inflasi. Jadi kat sini faktanya berkongsi kereta. Ini faktalah. Idea. Cadangan. Macam mana kongsi kereta tu kita kena buat secara terperinci hingga taraf hidup tidak terjejas akibat inflasi. Kita nak murid-murid di rumah pun berfikir. Tuliskan, draftkan, rangkakan ikut model akok saya, acok saya ni, cuba tuliskan setakat mana boleh. Yang di sini pun tulis. Rangkakan. Okey? Okey, apa yang kita dapat lihat sekarang, mereka sedang merangka jawapan masing-masing dengan menggunakan model yang cikgu bagi, iaitu acuk. Ayat C apa cikgu? Cara. O oleh itu. Dan K, kesan. Kesan tu kena detail. Sebab dia punya kolom tu besar. Sebab tu cikgu besarkan kolom tu. Sebab nak kata kat situ mesti banyak. Okey. Okay. Ada tak yang boleh draft, boleh bentangkan? Boleh bacalah sikit idea-nya. Boleh pass by pass pun. Okey, kita tengok dulu modelnya. Model. Okey, siapa? Syazwana. Safi. Saya cuba ya, cikgu. Boleh. Tindakan yang perlu saya lakukan ialah dengan cara berkongsi kereta dengan rakan ke tempat kerja pada setiap hari. Okey, dia guna fakta saya. Okey. Okey, oleh itu cikgu, saya dapat menjimatkan kos perjalanan ke tempat kerja, iaitu kos petrol dan bayaran tol pada setiap hari. Okey. Jadi, kesannya cikgu, wang tersebut boleh saya gunakan untuk menampung kenaikan harga barang akibat inflasi. Okey. Okey, seterusnya cikgu, saya sertakan contohnya cikgu. Wang dijimatkan adalah sebanyak RM100. Jadi, saya boleh gunakan RM100 tu untuk membeli makanan seperti ayam dan ikan. Okey. Maka, walaupun dalam keadaan inflasi, keperluan makanan untuk keluarga saya tidak akan terjejas. Jadi, kesan akhirnya cikgu, taraf hidup saya tetap akan sama. Okey. Sebab dia kongsi kereta, dia jimat, duit tu dia duk tampung, top up tadi yang harga ayam ikan naik tadi. Jadi kalau sebulan dia makan 30 ekor ayam, tetap samalah juga. So taraf hidup dia tak terjejaslah. Ya, betul. Itu salah satu cara yang produktif. Ya, salah satu cara yang bagus. Okey, anak murid di luar sana, apa agaknya caranya?
kan? Okay. Mungkin puasa Isnin Khamis. Mungkin betul juga. Tunjuk pengiraan kan? Yeah. Okay, so cara tadi dia kata kongsi kereta, dia pakai idea saya. Oleh itu saya dapat menjimat kos petrol dan tol setiap hari. Jadi jawapan dia mungkin tak sama dengan saya. Yeah. Okay, kesannya saya kata wang tu saya buat tabungan. Buat saving. Kan? Okay, dia tadi dia tampung kenaikan harga kan? Okay. Kemudian saya kata contohnya saya bagi contoh pengiraan. Kos petrol 200, tol RM80 jadi 280. Okey. Okey. Ini kalau bawa kereta lah. Ya. Yeah. Sekarang bila jimat 100 saja. Sebab dia berkongsi. Ya, yeah, kita kongsi kan? Kita kongsi. Empat orang. Okey. Jadi kita dapat jimat berapa Fik kat sini? Kita saya tak nampak. 280 kita kongsi bayar 100 saja. Jadi berapa jimat? Kita mula-mula bayar 100 saja. Dapat jimat 180. Yes, good. 180 lah. Jadi dari kat sini simpanan, jika saya simpan duit ni dekat dalam bank Islam lah contohnya kan, saya dapat dividen. Ya, yeah, betul. Jadi bukan saja duit tu ada 180, ada tambah dengan dividen lagi. Pendapatan saya bertambah lagi. Jadi pendapatan bertambah tu maknanya inflasi tak terjejas lah pada saya. Baik. Jadi kat sini taraf hidup saya tak terjejas. Malah pendapatan saya meningkat masa inflasi. Orang lain tak cukup duit. Ya. Itu dia cadangannya. Contohlah kita mencadangkan, ya. Okey, seterusnya. Okey, jadi ayat tadi tindakan yang boleh dilaksanakan dengan berkongsi kereta sebab ada pengiraan cikgu bagi contoh, ya. Okey, tindakan ni contoh jawapan. Tindakan yang boleh dilaksanakan dengan berkongsi kereta. Ini fakta. Oleh itu saya dapat menjimat kos petrol dan tol. Ampik nampak tak saya ambil oleh itu daripada yang warna merah tadi kan? Okey. Kemudian contohnya petrol sebulan 200, tol sebulan RM4 darat 20 80, jumlah kos 280. Bayaran kongsi kereta 100 saja. Kos dijimat 180. Kesannya saya boleh menyimpan 180 sebulan. Jika saya menyimpan di bank Islam, saya akan memperoleh dividen. Akhirnya bukan saja saya dapat menangani inflasi, malah saya juga dapat menambah pendapatan semasa inflasi. Inilah dia orang belajar ekonomi. Orang tak cukup duit, tapi dia ada duit lebih lagi. Okey. Okey, okay, ini salah satu cadangan. Boleh dipraktikkan di luar sana, kan? Boleh. Kalau relevan, okey. Baik, seterusnya Fik. Kita pergi kepada yang terakhir ni Fik. Ini soalan ni soalan yang boleh kata selalu sangat keluar. Okay. Tapi kalau keluar ramai tak boleh jawab. Sebab Fik, dia ada dua dalam soalan ni, ada dua benda kita kena bagi. Satu dengan bantuan rajah. Nak pula kita lukis rajah dulu. Lepas tu jelaskan. Jadi dia ada dua bahagian jawapan. Satu jawapan bab-bab melukis, lepas tu kita kena jelaskan. Jadi dekat sini ada dua kendaklah, melukis dan memberi penjelasan berdasarkan rajah tentang kesan terhadap pasaran. Okey, kita tengok soalan. Okey, Kuala Lumpur, harga runcit minyak petrol terutama RON 95 berpotensi turun sehingga RM1.32 seliter. Demikian mengikut MIDF Research. Tadi ni bahan yang sama tadi. Okey, situasi tersebut dijangka berlanjutan sehingga tempoh yang panjang. Dengan bantuan rajah yang sesuai, jelaskan kesan situasi tersebut terhadap pasaran pengangkutan awam. 7 markah kat sini. Okey. Jadi dekat sini kita kena bagi rajah. Jadi saya, siapa yang di luar sana, anak murid, belum lagi menguasai bagaimana melukis rajah. Rajah kesan ke atas pasaran. Okey, jadi tolong tengok baik-baik. Inilah awak punya last kopek punya ulang kaji. Okey? Betul. Baik. Jadi ini adalah basic ya, kita mesti buat. Saya panggil kelok atramentaro. Atramentaro. Okey, baik. Okey. Ini kan bila atramen nak buat ini kan begini kan? Jadi ini keloknya. Kelok asasnya mesti ada paksi, harga, RM, mesti ada kuantiti dalam unit, mesti ada kelok DD, demand, kelok permintaan, mesti ada kelok S0 ataupun penawaran, supply. Dan bila dia bersilang mesti ada E0, titik keseimbangan, Fik. Dalam ekonomi, Fik, E0 ni adalah harga. Harga ditentukan di sini, kuantitinya di sini. Baik. Ya?
Okey, contohlah katakan yang remote ni kan. Okey, 1 juta di Malaysia, harganya lebih kurang RM20. Macam mana? Siapa yang tetapkan harga? Bukan pengeluar, bukan firma. Ya. Yeah. Persetujuan kita dengan dia lah. Yeah, kalau betul. Dia letak RM20, kita tak setuju, tak jadi harga tak RM20. Jadi harga itu. Kalau saya nak RM10, dia letak RM20, tak terjual lah barang ni kan. Jadi kenapa jadi RM20? Sebab Afiq nak beli harga RM20, firma pun nak jual harga RM20. Kat sinilah dia berjumpa. Yeah. Ha, persetujuan dekat sinilah. Okey, jadi okey, inilah asasnya kelok keseimbangan pasaran. Kat situ ditentukan harga asal dan kuantiti asal. Baik. Apa kesan pada pasaran bila harga petrol jatuh tadi? Ini pasaran apa ni? Pasaran pengangkutan awam. Okey? Okey, jadi dekat sini saya nak tanya. Kesannya kepada Didi atau kepada SS? Okey, tetapi cikgu sebelum kita dengar jawapan daripada pelajar, kami ada sediakan klip untuk disaksikan oleh kita semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan klip ini. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya, menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Baiklah, jadi itulah dia klip yang dapat kami sediakan untuk anda semua. Dan sekarang berbalik kepada soalan cikgu tadi yang diajukan kepada pelajar-pelajar. Okey, cikgu ulang soalannya. Okey, baik. Sekarang ni bila harga minyak petrol turun, okey, adakah dia memberi kesan kepada Didi atau SS pengangkutan awam? Okey, kita minta Ong jawab. Cuba Ong, boleh jawab Ong? Boleh, cikgu. Okey. Dia akan ubah SS. Yes. Okey, very good. Macam mana? Dia ubah ke kanan ke dia ubah ke kiri? Ubah ke kanan. Yes. Okey, terima kasih Ong. Very good. Okey. Jadi dekat sini kelok SS akan ke kanan. S1. Kenapa? Sebab penawaran naik. Ya. Yeah. Okey, ni siapa boleh jelaskan yang ni? Ha. Okay, siapa nak cuba? Macam mana boleh jelaskan? Macam mana penawaran boleh naik dengan contoh kalau boleh nak bagi cerita? Siapa boleh? Ha. Cikgu, saya nak cuba, cikgu. Okey, Safi. Okey, saya bagi contoh ya. Kesan situasi tersebut terhadap pengangkutan awam iaitu Grab Car, cikgu. Wah, betul. Ha, Grab Car, okey. Okey. Jadi, apabila harga petrol turun, maka penawaran terhadap Grab Car akan meningkatlah, cikgu. Okey, betul. Hal demikian akan menyebabkan keluar SS beralih ke kanan, cikgu. Betul, bagus. Jadi kat sini yang ke kanan ni ialah Grab Car lah. Yeah. Selama ni taksi-taksi je kan. Masuk Grab Car lah bila harga minyak petrol turun lah. Ramai orang buat Grab Car. Okey, betul. Jadi sekarang bila pergi dekat SS baru, kita jumpa titik E baru. Silang baru kan? Dia bersilang. Ini adalah E1. Iaitu titik keseimbangan baru. Persetujuan antara pengguna dengan firma yang baru. Jadi, menyebabkan keluar harga baru.
Ha. Kalau Afiq tengok harga ni, asal atas harga ni bawah. Okey, jadi harga turun ke harga naik? Harga turun. Ha. Betul lah, bila dah banyak grab car dah kan? Ha, harga turun. Dan kuantiti meningkat. Naik. Yes. Jadi dekat sini dalam ekonomi kata berlaku satu keadaan dinamakan lebihan SS, lebihan penawaran. Sebab banyak sangat servis pengangkutan awam GrabCar ni. Betul. Jadi harga turun, kuantiti naik. Siapa yang untung, Afiq? Ah, siapa yang untung? Orang GrabCar ke pengguna? Pengguna? Ha, penggunalah untung. Okay? Sebab saya sendiri pun pernah menggunakan. Ya. Yeah, ha. Pengguna untung. Jadi bila dia orang ni bersaing ni, Afiq, kitalah untung sebenarnya. Yeah. Ha, okey. Jadi dekat sini kejap lagi kita akan share. Okey, macam mana tips nak jawab ni? Okey. Okey, macam mana tips nak jawab? Okey. Ini penjelasan. Okey, kali kan kita kata dua bahagian. Satu lukis saja, Fi. Lepas tu nak cerita pula. Okey, cerita dia sama macam saya lukis tadi, step by step. Titik kesimbangan asal ialah E kosong. Harga kesimbangan P kosong dan Q kosong. Penentu penawaran ialah harga input ataupun petrol. Bila harga petrol turun, penawaran pengangkutan awam naik. Kalau Afiq nak terus tulis Grab Car naik pun betul. Oh. Ha, okay. Terus saja. Okey, jadi sambungannya, kelok beralih ke kanan. Kelok SS tadi kan? Kepada S1. Titik keseimbangan baru E1. Dari situ keluar harga baru. Yeah. P1 dan kuantiti baru Q1. Harga telah turun dari P0 ke P1. Kuantiti naik daripada Q0 ke Q1. Berlaku lebihan penawaran. Ha, okey, berlaku lebihan penawaran. Okey, jadi inilah dia. Kalau soalan tu ke atas atau terhadap pasaran, ini tiga benda mesti ada, Fik. Keyword dia. Apa berlaku lebih apa? Lebih DD ke lebih SS? Lebih penawaran ke lebih permintaan? Ingat ya, murid-murid yang di luar. Tiga. Lebihan DD, lebihan SS, harga jadi apa, kuantiti jadi apa. Okey? Baik. So itulah dia. Ya, antaranya cara-cara menjawab. Okey? Ha. Okey. Okey. So seterusnya macam mana tips lah cikgu bagi? You kenal pasti situasi itu dalam soalan. Adakah dia mengubah permintaan ataupun penawaran? Penawaran. Kalau tadi penawaran. Jadi penawaran ke kanan kan? Okey. Okey, jadi tiga kesan apa dia tadi? Keadaan pasaran iaitu lebihan permintaan DD atau lebihan SS penawaran. Harga pasaran naik atau turun. Turun. Dan kuantiti pasaran naik atau turun. Turun. Nah, jadi itulah dia ya. Afiq, kita punya perkongsian pada hari ini ya. Jadi saya haraplah supaya bila keluarlah soalan ini jangan ada lagi lah yang tak jawab. Okey. Penerangannya tadi hanyalah ikut cara kita lukis sahaja. Okey. Ha, mula-mula tadi kita lukis kelok keseimbangan asal ada titik E kosong, ada P kosong, ada Q kartu. Ha, Q kosong. Lepas tu kita pergi perubahan apa berlaku? Penambahan perkhidmatan Grab Car kan? Jadi pergilah SS ke kanan sebab dia bertambah. Ya. Yeah. Okey, jadi dapatlah E baru. Betul. Dari E baru keluarlah harga baru dan kuantiti yang baru. Ha, okey. Kemudian adalah berlaku lebihan apa? Tiga benda mesti beri kesan pada pasaran, iaitu lebihan DD atau lebihan SS. Maka harga akan jadi apa, naik atau turun. Kuantiti akan jadi apa, naik ataupun turun. Baiklah. Jadi cikgu ada lagi seterusnya? Okey. Baik. Jadi dah pegang betul-betul macam gini, kita tengok contoh last sekali, last kopek ni. Oh, ini adalah soalan cepu mas lah untuk di rumah tu kalau boleh jawab. Okey. Okey, baik. Kerajaan beri bonus pada penjawat awam. Okey, beri bonus lah pada saya lah, dapat bonus kan? Covid-COVID pun dapat bonus. Bagus tu kerajaan ni kan? Okey. Dan apakah perubahan yang berlaku? Permintaan akan naik. Kita punya duit banyak. Jadi, tiga kesan terhadap pasaran. Keadaan pasaran akan berlaku lebihan DD, permintaan akan bertambah. Dan harga barang akan naik. Dan kuantiti barang akan naik, bertambah juga. Okey? Okey. Baik, jadi inilah dia penutupnya lah. Saya rasa dah untuk supaya murid-murid yang di rumah dan juga yang di sini boleh pegang dekat sini. Ingat keadaan pasaran akan berubah dari segi tiga perkara. Okey?
Dan yang pasti, mestilah menganalisis situasi itu dengan tepat. Yeah. Jangan tersilap cakap SS pula. Ah. Kan? Ah. Contoh kata, okay, ayam kena penyakit. Okay, Didi kurang ke SS kurang? SS lah kurang. SS lah kurang. Mati banyak-banyak kan? Betul. Ha. Lepas tu, kerajaan buat kempen minum air kelapa muda. Didi naik ke Didi turun? Didi naik. Ah, Afiq tak ambil ekonomi pun boleh jawab. Didi so, naik. Didi naik. Yeah. Didi naik, jadi harga pun akan naik. Ya, yeah, betul. Ha. Kelapa muda dulu zaman saya, RM1 je. Tapi sekarang, RM5 kan? RM7 cikgu. Kalau import siam tu yang kecil-kecil, comel-comel, wangi-wangi tu. Itu saya tak tahulah berapa. Baiklah, jadi cikgu, berakhirlah dari segi teknik, tips daripada cikgu-cikgu. Ada tak apa-apa pesanan akhir buat pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan esok? Baik, cikgu, mohon anak-anak di rumah, jangan takut beri pendapat dan menghuraikan. Sebab semua benda yang you dah pelajari itu sebenarnya ada dah dalam kepala. Cuma you perlu berani tulis dan menghurai sahaja. Jangan takut salah. Okay? Dan sebenarnya tidak ada istilah ekonomi yang salah selagi you punya jawapan itu relevan. Yeah. Itulah dia. Okay? Baiklah, terima kasih cikgu. Dan saya nak tanya juga kepada pelajar-pelajar. Ini adalah line up terakhir dah untuk bagi kertas terakhir, iaitu kertas ekonomi SPM. Ini kertas terakhir dah ni. Anda nervous ke? Ataupun selalunya kalau orang-orang yang dah ada siap persiapan tak mereka sabar. Ni dah tak sabar nak jawab ni kan? Nak sembuh segala apa yang ada. Nak tanya juga semua. Excited ke? Nervous ke? Buka je mic semua. Silakan. Excited. Nervous sikit lah. Ong, semua excited. Okay. Kalau excited, confirm A+. So, cepat-cepatlah dapatkan A+. Takut A habis. Jadi, sementara stok A ada esok pagi, cuba grab seberapa banyak yang boleh. Alright. So, good luck. I wish you guys kepada pelajar-pelajar SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Malisa. Dan bagi pengetahuan anda semua, ini merupakan episod penutup bagi Road to Success SPM. Dan semoga berjaya kepada anda semua yang akan menduduki peperiksaan pada esok hari. And I wish you guys good luck dan semua bertawakal untuk keputusan yang akan mendatang. Alright. Baiklah, jadi itu saja daripada kami dalam Road to Success SPM. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih pelajar-pelajar. Bye. Terima kasih, assalamualaikum dari saya, Afiq Syazwan. Bye-bye semua. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Noh Haliza binti Bidin, ibu kepada Nur Akira binti Amran. Saya doakan agar anak saya dapat menjawab peperiksaan akhir kertas ekonomi dengan lancar. Dan saya doakan agar pelajar-pelajar SPM beroleh keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Noh binti Wahab, ibu kepada Puteri Farhas Salisah binti Adnan dari sekolah SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Saya berdoa dan mengharapkan agar anak saya serta semua calon-calon SPM yang 2020 mendapat kejayaan dengan cemerlang. Juga mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru dan semua tenaga-tenaga pengajar untuk murid-murid SPM tahun ini.